teman-teman, selamat datang lagi di video aku teman-teman. Kali ini aku kedatangan, satu orang yang spesial sekali teman-teman ya. Dia ini lagi terkenal sekali namanya di mana-mana. Namanya adalah Siva. Hai Siva, ini penonton aku. Dadah. Salam kenal. Agak terkenal di mana-mana, emang terkenal. Iya loh, lagi banyak yang enggak gini. Kan aku nih ada di dunia YouTube. Nah, nama Siva ini belakangan ini lagi rame banget di YouTube. Kemarin kali, sekarang udah basi kayaknya. Sekarang udah basi ya? Jadi ada berita tentang Siva gitu, pokoknya seru banget. Kalian cek sendiri lah pokoknya, udah basi katanya. Aku mau ngobrol dikit dong, Siva ini nama aslinya siapa? Aduh, udah ini langsung kesana. Iya kan perkenalan. Siva aja, Siva nama aslinya. Panggilannya Siva aja. Kalau Siva aja. Nama dikenalnya sama orang namanya Siva siapa? Siva Aprilia. Siva Aprilia. Aku tuh tahu Siva ini dari acara TV gitu ya, yang kayak berkelahi-berkelahi gitu. Oh iya, ya kan? MMA namanya ya. Cina, pasti karena itu deh, bukan karena acara itu deh. Karena itu ya? Ketahuan dong kan? Karena itu atau karena itu? Ya bener, yang jujur coba. Dua-duanya kan? Dua-duanya. Biar nggak gitu banget kayaknya. Dua-duanya. Terus aku mau nanya lagi ya, itu jadi apa kalau di sana itu? Jadi angel ceritanya, jadi round. Angel? Ya. Kamu ada sayapnya nggak? Enggak. Pasti bahasa di One Pride itu, di acara itu, One Pride Angel. One Pride maksudnya Angel, oke. Okay. Round Girls gitu. Round Girls, oke. Okay. Yeah. Aneh-aneh aja namanya. One Pride Angels, Round Girls. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau di luar itu, profesinya apa sih? Profesinya sebelumnya emang model sama DJ. Sekarang model. Model sama DJ. Ya. Ya. Kalau model apa? Model foto maksudnya? Model foto sama DJ ya. DJ. Dan sekarang malam ini nih, aku dengar dia katanya lagi mau perform ya. Iya, makanya ini lagi di Bali, tiba-tiba dihubungin sama YouTuber Bali. Udah, makanya waktu aku tahu info Siva lagi ke Bali, udah aku hubungin aja deh. Kita ajakin masuk ke video dan tentunya dia mau nih. Iya. Gitu, baguslah. Terima kasih Siva sudah bersedia. Terima kasih mau ngobrol-ngobrol sama aku. Banget. Ini kesempatan yang luar biasa nih. By the way, aku tuh, mungkin Siva belum kenal, aku tuh adalah seorang magician juga, selain YouTuber. Oh gitu? Content creator, jadi hari ini aku datang ke sini, mau ngasih lihat sesuatu. Oh iya? Sederhana aja, pakai kartu. Tapi tenang, hari ini aku nggak akan suruh kamu kocokin kartunya. Iya. Jadi Siva sering main kartu kan? Tapi tahu kartu? Enggak. Kartu nggak tahu? Oh, jadi ini namanya kartu Siva. Iya, tahu. Kasian main kartu kayak gini, aku nggak ngerti. Taunya kartu gaplek aja. Oh, kartu gaplek, kartu remi nggak tahu ya? Jadi kalau kartu remi itu yang ada merah, ada hitam. Iya, tahu. Sekop, keriting, wajik. Tahu kan? Ini aja nggak tahu. Tahu ya? Nah, aku sekarang suka main-main, soalnya aku suka serius. Serius ya? Sama, aku juga lagi cari yang serius sebenarnya. Oke, jadi gini. Siva kan udah aku kasih tahu, kartu itu ada merah nih sekali lagi. Iya. Ada merah, ada hitam, macam-macam ya. Tahu. Sekarang gini, aku kasih lihat satu kartu dulu. Oke. Nih. Kartunya? J keriting. Iya. J keriting ya. Iya. J keriting boleh dipegang. Oke. Okay. Dilipat dulu. Boleh dilipat sekali lagi, Siva? Gini. Iya. Jadi kecil banget. Oke, tahan dulu. Kartu yang berikutnya aku kasih lihat. Kartu yang berikutnya? Empat apa? Empat apa itu? Wajik. Wajik. Namanya wajik. Wajik. Tadi yang di sini apa? Masih ingat enggak? Keriting. Gambarnya? Keriting. J keriting ya. Yang di sini? Wajik. Empat wajik ya. Lihat, empat wajiknya aku lipat gini. Wajik. Oke. Ini aku lipat juga ya. Sisa kartunya udah enggak dipakai lagi. Oke. Yang di Siva apa sekali lagi? J keriting. Yang di sini? Apa namanya? Wajik, empat wajik. Empat wajik. Iya. Ya. J keritingnya boleh digigit. Gigit, iya, digigit. Aduh, kucing jatuh. Jangan dimakan ya, digigit ujungnya sedikit aja, digigit aja. Ini empat wajiknya aku gigit juga. Okay. Perhatikan baik-baik. Empat wajik. Tadi yang di sini apa? Wajik nyuak. Empat wajik ya, lihat. Gambar aku buka. Wah, serius terus begini jadi wajiknya? Hah? Tuh. Seriusan? Kok bisa sih? Seriusan? Ya ini kan udah berubah. Tuh. Tadi ditukernya kapan ya? Kamu bohongin aku ya? Itu tadi waktu kedekatan dia tukeran posisi gitu loh. Itu. Guys, iya, tapi tepuk tangan dia, terima kasih. Ini ada bekas lipstiknya sekarang guys, tuh. Nih, di belakang nih, tuh. Jadi aku nggak curang loh, itu benar-benar di bibirnya Siva. Wah, jago sekali guys, tapi nanti kapan-kapan ajarin dong.
Boleh lah, kalau diajarin gampang. Yang penting cocok waktunya. Enggak lah, bercanda. Oh iya, barter ya, ntar aku diajarin ngeji. Bisa. Iya, siap. Wah, ternyata bisa sulap beneran loh. Beneran gak sih? Iya bener lah. Aku lagi dikibulin sih. Iya bener, bener-bener dikibulin. Serius nih. Cek aja nih, IG-nya dia banyak banget, followernya 1 juta lebih. Enggak, sumpah guys, followernya dia banyak banget di Instagram. Kalian cek IG-nya apa namanya? @sivaapriliareal, S-I-A-A-P-R-I-L-I-A, biasa real. Real, oke. Okay. YouTube juga katanya lagi buat. Baru buat sih, baru 500-an subscribers. 500 apa? 500 juta? Enggak, 500 orang. Oh gitu ya. Baru bikin baru satu video doang. Oh baru satu video, ya udah rajin-rajin lah. Iya, tapi banyak bantuin ya. Iya, kalian semua silahkan cek YouTube channelnya Siva Aprilia. Siva, namanya? Siva Aprilia aja. Cuman gak tahu itu gimana sih kalau orang search Siva Aprilia tuh gak di paling atas, dia di bawah. Oh iya, belum. Kan baru dibuat channelnya. Pelan-pelan. Kalau atas harus banyak subscribernya. Bukan banyak subscribernya. Kalau banyak pencariannya, WhatsApp-nya tinggi akan ada di atas. Oh, di atas gitu. Tapi kamu suka di atas ya? Aku atas bawah boleh sih. Gitu ya? Cuman kalau di atas lebih gampang dicarinya gitu loh. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini. Absurd nih videonya. Klik tombol like, tulis komen di bawah, dan subscribe channel kita berdua, oke? Okay? Thank you. Bye.